jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia. Fatin Shidqia Lubis dan Mika Angelo untuk pertama kalinya menggelar konser ke daerah, dan Kota Palu merupakan kota pertama yang disambangi oleh keduanya. Fatin yang menjadi juara X Factor serta Mika Angelo yang masuk 4 besar berada di Palu dalam rangka menyambangi penggemarnya yang sejak beberapa pekan lalu menanti kedatangan kedua penyanyi ini. Konser yang digelar di Silai Convention Hall Swiss Bell Hotel Palu tadi malam itu dihadiri oleh ratusan Fatinistik, sebutan untuk penggemar Fatin dan Mika Angelo. Sebelum melantunkan lagu pertama, Mika Angelo menyempatkan diri menyapa para penggemarnya. Begitu pula Fatin. Fatin dan Mika masing-masing membawakan 5 buah lagu, termasuk lagu baru milik Fatin yang berjudul Aku Memilih Setia. Ya kalau aku rasanya habis perform tadi di Palu benar-benar apa ya, senang banget sih, rasa puas juga, terus apa ya, pas manggung rasa enak banget karena apa ya, penontonnya itu benar-benar kayak antusias banget, terus juga kayak mereka ya senang kita ada di sini, jadi aku juga ikut senang banget, terus jadi enjoy banget. Gokil banget sih maksudnya. Napane? Iya di Palu tuh aku jadi tahu Napane sama. Napane banget. Sama hati-hati hitam. Kaledo. Iya Kaledo, terus tadi apa yang kau pernah apa kabarnya? Nuh apa kara? Kaleba. Tahu yang tadi sapi. Iya itu enak. Oh ya? Oh iya aku tapi nggak suka sapi. Tapi by the way tadi crowdnya Palu keren banget, parah, maksudnya ya mereka nyanyi bareng terus. Feedbacknya baik kayak di dan lebih kayak apa yang kita lakukan langsungnya gitu, jadi gila aku suara aku sampai habis, sampai mindengnya parah, aku lagi pilek dan aku tadi udah kayak sempet down gitu, aduh gimana nih pilek takutnya nggak berikan yang terbaik, tapi mereka kayak gue nggak peduli, gue makan apa lo. Konser yang dipandu oleh Alim Talamoa tersebut berlangsung sangat seru, apalagi saat keduanya membawakan sebuah lagu secara bersamaan. Setelah usai bernyanyi di atas panggung, keduanya juga mempersilahkan para fans untuk berfoto bersama, sekaligus membubuhkan tanda tangan pada kaset kompilasi terbaru keduanya. Fatin dan Mika berharap agar dapat melakukan konser untuk kedua kalinya di Kota Palu. Iya, buat semuanya yang di Palu, thank you banget, apalagi yang udah datang, terus ya seru banget sih, terus juga mungkin kalau ada acara-acara lain aku bakal seneng banget datang ke sini lagi kayak tadi. Itu benar-benar termasuk manggung paling seru-serunya aku juga, terus jadi ya thank you banget lagi sih, thank you banget aja. Buat ini stick Palu, jangan naik motor kencang-kencang lagi dan jatuh. Buat yang tadi by the way. Oh ya, pokoknya buat ini stick Palu terus support aku, terus kalian semangat juga, semoga kalian juga sukses. Dan kalau bisa undang-undang aku lagi dan peserta X Factor yang lainnya, soalnya aku bakal cerita sama semua teman-teman aku di X Factor. Kalau Palu tuh keren banget, maksudnya kalian tuh bener-bener rame, yang antusiasnya semua penyanyi pengen antusias kayak gitu, jadi kalian seru banget. Muhammad Afriyadi, Ardiansa Alwi, Radar TV Palu. Oh ya? Malu.